di kelas ini akan kita tunggu hasil bawah ADM PT GM. Eja Cacino kali ini kembali turun dengan nomor serve asal kota Gorontalo. Pada lampu kemudian mereka salah dalam melakukan maka pembalap asal kota Bandung melakukan jump start. Melakukan jump start, saudara Asep masih melakukan konsentrasi nomor start 17 Denny Apriawan asal kota Makassar. Kita tunggu saudara-saudara, lintasan Yamaha masih melakukan konsentrasi. Yang dilakukan saudara-saudara, waktu terbaik masih dipegang oleh saudara Eca Cacinong, nomor star 23 asal kota Gorontalo. Dari Jawa ini mampukah menorehkan waktu menggeser saudara Eca Cacinong asal kota Gorontalo. Kulit saudara-saudara hanya mampu berada sementara di posisi kedua. Baru 4 pembalap yang turun di kelas babak final ini. Saudara-saudara, M. Faisal pembalap tuan rumah masih melakukan konsentrasi mengutak-atik kendaraannya untuk melakukan konsentrasi melakukan start sehingga tidak terjadinya jump start. Masih kita lihat pembalap tuan rumah dari Kabupaten Takalar, 48 M. Faisal, saudara-saudara. Kabupaten Takalar M. Faisal Takalar. Terasi sudah menganggukkan kepala, kita lihat. Tujuh koma dua delapan. ADM PT GMS, kita lihat Anca Sinjang saudara-saudara mampukah dia menunjukkan waktu yang terbaik. Kerjasamanya kepada seluruh penonton yang hadir di kejuaraan Pusda Takalar Gerak Baik kali ini, mari kita sama-sama menjaga diri kita masing-masing dengan menonton di tempat yang sudah ditentukan. 26 saudara-saudara Sandi Pendol atas kota Semarang. Mengalahkan waktu yang ditempuh oleh saudara M. Faisal, ternyata kepentingan di tenda Star untuk bekerja kali ini. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya kepada seluruh teman-teman di luar dari racing committee atau yang bertugas atau yang tidak bertugas
Kami mohon kerjasamanya untuk Anda tidak masuk ke dalam tenda besar, karena nantinya sangat mengganggu. Pertama akan membahayakan diri. Sekali lagi, jadilah penonton yang baik. Saudara-saudara untuk menjadi penonton yang baik pada sore hari ini, untuk tidak masuk ke dalam lintasan karena ini sangat membahayakan bagi diri Anda sendiri. Ada pembalap tuan rumah, yaitu saudara Renal Kalevi yang berada di posisi pertama. Masih pembalap tuan, pembalap saudara-saudara yang akan turun di kelas ini, mampukah pembalap yang tersisa ini akan mengalahkan waktu terbaik yang dipegang sementara saudara M. Faisal, pembalap tuan ini. Kembali melakukan konsentrasi. Kita lihat nomor kar 47 Pungga OP, pembalap tuan rumah dari BMH Racing Spirit Motor Kabupaten Kopeng, masih melakukan konsentrasi. Kita lihat mampukah Pungga OP menggunakan waktu terbaik atau menggeser. Masih kita tunggu 116 M. Nusul Kadri, pembalap Kabupaten Goa M. Nusul. Konsentrasi, go! Kurang konsentrasi saudara, mampukah dia menorehkan waktu yang terbaik? Masih kita tunggu. Kami sampaikan kepada seluruh pembalap-pembalap andalan Indonesia yang kali ini turun di perusahaan kalah gerak baik. Kita menuju ke lintasan dengan nomor 19. Siapakah yang digeser oleh saudara Pupung? Kita lihat. Tersisa sekitar 10 pembalap lagi yang akan turun di kelas ini. Mampukah akan menggeser saudara M. Faisal? Nasrun Balau asal Sulawesi Barat keluar sebagai juara pertama kelas Matic 4600 cc. Mampukah kembali menorehkan waktu terbaik atau menggeser saudaranya sendiri asal Kabupaten Takalar M. Faisal? Sesaat lagi saudara-saudara, kita lihat lintasan Yamaha akan meluncur saudara Renal Kalevi.
Lagi masih dipegang saudara M. Faizal. Kita lihat ketangguhan pembalap-pembalap asal Yogyakarta ini. Ada Yuda Ape kali ini membawa bendera AMC Abu Rusik 45. Mampukah bendera yang berkibar saudara-saudara tetap lagi masih melakukan konsentrasi. Kita lihat pembalap asal Yogyakarta ini. Dan seterusnya ketat persaingan di mana tangan-tangan para mekanik meracik kendaraannya sehingga melaju dengan kilat untuk mendapatkan trofi di tiap-tiap kelas. Masih melakukan konsentrasi Andri Chantren dari Madiun. Andri Chantren asal Madiun. Musimaro saudara-saudara. Madiun, siapakah yang dia geser? Adi Cocot asal Kediri kembali kali ini datang membawa bendera UGA 40 eksperimen di N Group GR 49. Mampukah dia menggeser pembalap tuan rumah? Kita lihat saudara-saudara masih melakukan konsentrasi, fokus pada lampu. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan pembalap-pembalap yang lain, yaitu yang luar biasa. Kali ini pembalap asal Kediri didatangkan. Waktu yang dia torehkan. Oh, berada di posisi ketiga. Masih konsentrasi. Waktu yang dia torehkan mengalahkan yang lainnya. Balap asal kota Makassar, saudara-saudara. Ricky Nene kembali membawa bendera hasil 16 BH Racing Series MPR 189 M. Ilhan Cedong, saudara-saudara. Asal luar biasa. Kesalahan yang sama pembalap-pembalap handal Sulawesi Selatan